Pagi ini yang berangkat ya guys, kapal taksi Makassar C2 ya. Nah kapal ini tujuannya ke Melak guys. Pagi ini habis hujan guys, makanya agak basah ya. Lumayan ya penumpangnya hari ini. Ini abang-abang yang standby di pelabuhan yang membantu teman-teman kalau misal mau berangkat barangnya dibawakan. Jadi kapal Makassar C2 ini warna hijau guys. Dan ini kapalnya belum pernah saya review ya, baru hari ini. Sebenarnya saya itu mau masuk ke dalam guys, cuma saya datangnya terlambat ya. Ini kapal sebentar lagi mau berangkat sudah ya. Dan beginilah di dalam kapal. Dan penumpangnya lumayan banyak ya guys hari ini. Dan kapal yang satunya lagi yang berangkat adalah Berkat Hikmah ya guys. Jadi Berkat Hikmah ini kapal penumpang dan kapal barang, tujuannya Longbagun ya. Ini kapalnya sebentar lagi berangkat guys, karena sudah jam 7 kurang ya. Jadi saya tadi datang ke sini agak telat guys, jadi nggak sempat lagi mau masuk ke dalam ya, mau lihat-lihat seperti apa di dalam kapal, apalagi di dalam kapal Makassar ini. Jadi ini Berkat Hikmah guys, kapal tujuan ke Longbagun. Nah jadi pagi ini ada dua kapal yang berangkat ya guys, kapal tujuan Longbagun dan kapal tujuan ke Melak. Nanti kita coba lihat sama-sama ya, persiapan kapal-kapal yang akan bertolak dari dermaga Samarinda ini. Coba lihat, para ABK sudah bersiap-siap ya, memasang terpal di sisi kapal. Nanti sebentar lagi memang kapal ini mau berangkat nih. Nah, jadi hari ini singkat aja ya guys ya. Saya nggak sempat masuk ke dalam kapal dan melihat seperti apa
dalam kapal, ngajak teman-teman melihat di dalamnya ya. Karena saya tadi datang agak terlambat guys, agak siang ya. Jadi ya kita hanya bisa melihat sekilas saja nih saat mau berangkat aja. Nah ini guys, kapalnya sudah bersiap ya, sudah lepas tali. Kapal HM Makassar C2 Samarinda Melak ya. Dan kapal yang satu lagi bersiap-siap untuk berangkat, yaitu kapal Berkat Hikmah. Kita lihat detik-detik kapal Berkat Hikmah akan berangkat, tapi itu sepertinya masih ini guys, masih mengangkut barang ya. Sedikit lagi mungkin. Berkat Hikmah yang berangkat guys. Coba lihat di Sungai Mahakam, penuh dengan kapal-kapal takbut ya, yang membawa batu bara, tongkang batu bara maksudnya, sedang mengantri untuk mengolong di jembatan Mahakam seperti ini guys. Jadi pagi ini itu banyak sekali ya. Nah buat teman-teman yang perlu informasi, yang mau tahu tentang kapal Mahakam, khususnya tentang keberangkatan ya, kapal yang mudik, kapal yang milir ya, bisa follow Instagram di bawah ini ya, Kabar Taksi Mahakam. Dan kalau kalian perlu, silakan DM aja langsung. Insya Allah kita pasti akan balas ya teman-teman ya.
Oke ya, segitu aja vlog ringan dari saya. Ya, videonya cukup singkat hari ini karena saya sendiri datang terlambat ya guys ya. Dan hanya ya segitu aja yang bisa saya record hari ini. Besok saya kesini lagi mau record kapal-kapal yang lain. Mungkin nanti kedepannya saya akan record satu persatu kapal ya. Kita lihat seperti apa lebih dekat di dalamnya. Oke ya, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, subscribe bagi yang belum biar tidak ketinggalan video unik menarik lainnya sekitar kita. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.